Swastiastu. Selamat pagi. Dalam hal ini saya akan mulai materi yaitu pembelajaran daring. Perkenalkan, saya Wimadi Astagul, guru SMA 1 Semaratura. Mapel yang dipegang adalah ekonomi. Kebijakan moneter mapel ekonomi kelas 11 oleh Dr. Andes Wimadi Astagul, guru SMA 1 Semaratura. Kebijakan moneter, dalam kebijakan moneter Pak berikan gambar bank. Kenapa bank itu menunjukkan perubahan suku bunga? Apakah suku bunga sering mengalami perubahan? Tujuan dari pembelajaran setelah membaca materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dan tujuan kebijakan moneter dengan cermat. Kemudian kebijakan moneter, dalam kebijakan moneter yang akan kita bahas adalah pengertian kebijakan moneter dan tujuan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah bank sentral, untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Atau juga kebijakan moneter itu dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Dan tujuan kebijakan moneter. Satu, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Ketiga, memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang. Keempat, mencegah terjadinya inflasi, dalam hal ini kenaikan harga barang secara umum. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Sudah selesai. Om Santi, 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 Om.